ini mau ngelamar kerja. Oh, mau ngelamar kerja. Ya udah Mas, jalan ya. Ya, mau berangkat kerja ya Mas? Ini mau kirim lamaran karena cari kerja sulit Mas. Yang sabar ya Mas, tetap semangat. Oke, sudah ya Mas. Ya. Foto baru tuh. Titi dong. Makasih Mas. Titi dong. Titi dong. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Halo, 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 halo Maxindo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam acara Halo Maxindo. Oke, masih seperti biasa ya. Dengan saya Rizal dan rekan saya Jamang. Oke, seperti biasa pemirsa, kita akan memberikan atau ide-ide usaha atau peluang-peluang usaha yang ada di Maxindo pastinya. Nah, di depan kita nih sudah ada box yang lumayan gede ya, Pak. Betul, Pak. Petian juga, Pak. Mungkin pemirsa di rumah bingung loh. Ingin tahu apa sih isinya di box ini? Mungkin kita langsung unboxing aja, Pak. Oke, Pak. Kalau sekarang kan zamannya unboxing, Pak. Iya. Boleh, Pak, kita unboxing biar pemirsa di rumah tahu mesinnya mesin apa ini, Pak. Oke, Pak. Langsung saja, Pak, di unboxing. Oke, Pak. Oke, alatnya perlu apa, Pak? Obeng. Obeng dan palu. Dan palu. Oke, siap, saya siapkan. Ini obengnya, di palunya. Ini tinggal dibuka saja, pemirsa. Ini dibuka. Kita taruh dulu ya, Pak. Oke. Nah, kita dicongkel saja, Pak, ya? Congkel saja, Pak. Tinggal dicongkel. Ini, Pak, boleh nggak pinjam? Boleh. Oke, saya pinjam. Nah, oke. Nah, ini dia, pemirsa. Wah, mesinnya lumayan gede ya, Pak. Nah. Ini, Pak. Dapat apa aja nih, Pak, nih? Nah, ini, Pak, mesinnya, Pak. Oke, jadi begini ya, Pak? Iya. Taruh bawahnya langsung aja. Siap. Nah, ini mesinnya. Wah, ini ceratnya ini mesin apa nih, Pak, nih? Ini mungkin pemirsa di rumah bingung, Pak. Ini mesin cetak mie, Pak. Oh, cetak mie. Oke, pemirsa, ini mesinnya mesin cetak mie. Berarti betul. Tema kita pada pagi ini yaitu adalah produksi mie skala UMKM ya, Pak. UMKM. Produksi mie skala UMKM. Nah, Pak, tolong, Pak, dijelaskan. Kita kan sudah unboxing. Betul. Nah, dapatnya itu apa aja, Pak, nih? Nah, dia dapat ini dalam mesinnya. Nah, ini untuk apa, Pak? Ini untuk roll. Oh, roll. Atau untuk adonan. Oh, adonan. Nah, ini jalan. Apa nih, Pak? Nah, ini buat nampannya. Oh, buat nampan yang sudah jadi mie-nya. Betul. Oh, ini udah. Enggak, buat jalan ini. Oh, jalannya. Seperti compire, Pak. Oh, betul. Oke, berarti bisa dapat ini ya. Nah, iya. Dan bahannya stainless, pemirsa. Jadi betul. Jangan takut. Oke, langsung, Pak. Apa lagi, Pak? Dapat manual book ya, Pak? Dapat manual book. Dapat manual garansi. Book. Garansi dan juga ini. Ini betul. Untuk apa, Pak, nih? Sama untuk adonan jalan roll nanti dia. Oh, jadi adonannya dipasangnya di mana, Pak, nih? Dia di sini, Pak. Oke, Pak, coba dibantu tolong dipasang. Nah, di sini, Pak. Oh, pasangnya di sini. Betul. Jadi adonan masuk sini. Jadi kita enggak ribet megangin. Oh iya, betul, Pak. Berarti masuknya pas keluarnya langsung ke sini, Pak. Betul. Berarti ini buat penadah ya, Pak, penadah adonan. Taruhnya di sini, Pak. Betul, Pak. Oke, berarti seperti ini bisa sangat mudah ya. Betul. Dan cara pembersihannya juga mudah mungkin ya, Pak. Betul, Pak. Oke, berarti seperti itu ya? Iya. Dan terbuat dari apa, Pak, bahannya? Dia campuran sih, Pak, ada stainless sama ada stainless baja. Dan baja. Berarti bodinya mungkin ini baja ya, Pak? Baja, Pak. Nah, berarti kalau untuk moldingnya stainless ya, Pak? Betul, Pak. Berarti yang didapat cuma 3 atau apa nih? 3. 3 ya. Jadi untuk penadahnya ini. Nah, dan ini untuk corong. Corong ya, atau untuk buat mengalurkan adonan. Betul. Dan juga manual book. Dan oke, ini, Pak, untuk ditaruhnya di setiap roller, dia. Roller ya, Pak? Iya. Nanti dia posisinya kayak gini, Pak Rinjal. Seperti apa, Pak? Nah, biar pemirsa di rumah lebih jelas gitu. Kayak gimana sih? Nah, taruhnya. Nah, dia nanti posisinya di sini. Di sini ditaruh ya. Berarti disangkutin di sini untuk betul. Ini berarti untuk jalannya adonan ya, Pak. Nanti dia posisinya begini. Oh, begitu. Oke, jadi sangat mudah ya dan sangat membantu untuk pemirsa yang di rumah yang memiliki usaha-usaha di bidang
Mie. Betul, Pak. Harus memiliki mesin ini. Oke, okay, Pak, berarti segini aja, Pak, dapatnya? Iya, Pak. Enggak ada lagi, ada colokan apa aja? Ada colokan. Colokannya di sini sudah. Dia pasti menggunakan listrik dia, Pak. Oh, pasti menggunakan listrik. Dengan watt berapa dia, Pak? Kurang lebih 7,5, Pak. 750 watt ya, Pak? Mm-hmm. Oke, berarti tinggal dicolok saja ya, Pak? Betul, Pak. Gampang, dengan mudah. Oke, pemirsa, jangan kemana-mana ya, pemirsa. Tetap di Halo Maxindo. Halo, 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 halo Maxindo. Raih kemudahan dalam produksi aneka mie dan lainnya. Mesin cetak mie MKS 300 Maxindo sangat pas untuk memproduksi mie, kulit pastel, dan kulit dumpling serta makanan sejenis. Dengan ukuran mie 2-6 mm, mesin ini dapat menghasilkan segala jenis varian mie yang dibutuhkan. Pengatur ketebalan adonan 1-5 mm sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Mampu memproduksi dalam kapasitas besar hingga 35 kg. Dan dilengkapi dengan tempat penampung mie. Mesin standing sehingga memudahkan dalam produksi. Gunakan mesin Maxindo dan dapatkan keawetan serta kemudahan pekerjaan Anda. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Gunakanlah mesin pencetak mie Maxindo, membuat mie terasa sangat mudah dan usaha menjadi lancar. Menjadi pilihan pas bagi Anda pecinta mie dan bagi Anda yang ingin membuka atau mengembangkan usaha. Mesin pencetak mie Maxindo sangat cocok untuk berbagai usaha kuliner dan rumah tangga. Terbuat dari bahan berkualitas, mesin menjadi awet dan higienis. Menjadikan pekerjaan dan usaha Anda menjadi mudah. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin es krim spaghetti MKS ICM 55 Maxindo menjadikan es krim lebih menarik dan bervariasi. Es krim akan dibentuk sehingga menyerupai spaghetti atau mie, sehingga es krim akan menjadi lebih menarik. Dilengkapi dengan 4 buah cetakan menjadikan es krim dalam beberapa varian. Mesin hemat energi sehingga bisa menambah pundi-pundi keuntungan usaha es krim Anda. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Peluang bisnis baru yang menjanjikan, bisnis burger telur dengan mesin tipe gas BURG9 Maxindo. Anda dapat mengejar peluang kesuksesan bisnis burger telur ini dengan spesifikasi mesin terdiri dari 9 pan sehingga dapat memasak lebih banyak burger telur secara cepat. Pan dari bahan teflon anti lengket menjadikan hasil lebih maksimal. Full stainless steel, awet dan higienis. Dilengkapi dengan fitur thermostat pengatur panas. Protection tube membuat lebih aman digunakan. Dapat juga digunakan untuk membuat aneka panganan lainnya seperti kue lumpur dan kue-kue tradisional lainnya. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Membuat aneka jajanan lokal kini jauh lebih mudah dengan Maxindo. Mesin MKS Cake 01 didesain khusus untuk kebutuhan produksi jajanan dan snack manis ala UKM yang memiliki model bulat, seperti martabak manis, pancake, kue apem,
roti canai, dan lain-lain. Alat didesain dengan material stainless steel terbaik, higienis, dan awet. Dilengkapi dengan termostat pengatur suhu, timer, dan protection tube agar aman digunakan oleh semua kalangan. Wajan pemanas menggunakan bahan teflon anti lengket, sangat menguntungkan untuk model usaha kafe, booth, atau resto. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mudahnya melumat biji-bijian, buah-buahan, atau bahan lainnya hingga berbentuk pasta dengan mesin koloid mill Maxindo. Mesin ini berfungsi untuk menggiling basah aneka macam biji-bijian dan buah-buahan, misal kacang, kedelai, tomat, coklat, stroberi, cabai, dan lain-lain. Seluruh badan mesin dilapisi oleh stainless steel sehingga awet dan higienis. Hasil produk berupa pasta atau selai yang bisa digunakan untuk industri selai atau lainnya. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Ingin usaha es krim Anda lebih bervariasi dan menguntungkan? Mesin cetak kon es krim mini tipe MKS CIC12 dari Maxindo. Dengan berdaya listrik 1550 watt sehingga proses mencetak akan lebih cepat. Bodi mesin terbuat dari stainless steel berkualitas dan kokoh, memiliki teflon anti lengket. Terdapat tombol pengatur suhu dan timer agar memudahkan Anda dalam mengoperasikannya. Mesin ini juga memiliki dua varian cetakan, bentuk bulat dan kotak, sehingga menambah variasi dan menguntungkan usaha es krim Anda. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin es krim goreng dan gulung, inovasi baru mesin es krim Maxindo, dihadirkan untuk masyarakat pecinta es krim dan pengusaha es krim. Dengan teknologi fast cooling, membuat es krim cepat dingin dan bahan stainless steel membuat es tetap higienis. Dengan Vry Ice Cream Maxindo, membuat es krim semakin menarik dan menyenangkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Anda ingin usaha kopi shop dengan modal kecil? Mesin grinder kopi tipe MKS GRD80A Maxindo ini adalah pilihan tepat. Anda dapat menggiling kopi dengan tingkat kehalusan yang bisa diatur dengan mudah. Desain Italian style, berkualitas, mudah digunakan, dan efisien yang pastinya menguntungkan usaha Anda. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Kreasikan usaha gula kapas atau gulali Anda dengan mesin gula kapas bentuk bunga Maxindo. Dengan mesin ini, Anda dapat membuat gula kapas dengan bentuk bunga besar atau karakter lain. Keunikan gula kapas yang dihasilkan pastinya akan menambah keuntungan usaha Anda. Keunggulan mesin gula kapas ini adalah high capacity spinner head, warms up quickly, working very quiet, automatic heat adjustment, automatic cooling cycle, powder coated sturdy metal construction, stainless steel bowl, simple use, professional controls, EV Dati motor, fault display meter, side handle for easy moving, built-in fuse for safety use, sugar scoop included to fill sugar in spinner, stainless steel pan, easy to clean with a damp cloth, for rubber feet, keep machine stable and avoid machine moving, to spare belt, rolls continually and yields 1 candy floss cone per 30 seconds. Unit disassembles for easy cleaning and maintain, CE listed.
Segera kunjungi toko mesin Maxindo untuk mendapatkan mesin unik ini sekarang juga. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Usaha es krim semakin menjanjikan dengan variasi mesin es krim yang berkualitas. Maxindo menyediakan jenis-jenis mesin es krim yang akan melejitkan usaha Anda. Salah satunya adalah mesin hard ice cream tipe MKS HIC20. Mesin ini dilengkapi dengan pisau putar yang presisi dengan suara halus dan minim getaran. Terdapat layar LCD yang memudahkan Anda dalam mengoperasikan mesin ini. Mesin ini menghasilkan tenaga besar namun hemat, cepat, dan stabil. Mesin terbuat dari bahan stainless steel yang awet dan mudah dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Namaku Andri. Umur 23 tahun. Kegiatan sehari-hari ya kayak gini. Bagiku, semua orang di sekitar adalah inspirasi. Bertemu para sahabat dan berbagi banyak cerita. Ya, pernah sih melamar pekerjaan, tapi nggak ada hasilnya. Hingga akhirnya. Silakan mas. Ya, terima kasih, mas. Sebagai generasi milenial, aku selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Positive thinking, terus berusaha menjadi yang terbaik, karena kita, generasi milenial, bisa jadi pengusaha. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi toko mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Halo, 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 halo Maxindo. Kembali lagi bersama kami dalam acara Halo Maxindo. Oke, pemirsa, tadi kita sudah unboxing mesin ini. Betul, nah, dan sekarang saya akan bertanya-tanya nih, betul, Pak Jamal. Nah, oke, mesin Pak. Ini mesin cetak mie, Pak. Pastinya cetak mie dengan tipe berapa? MKS 900 dengan watt 2200 dan 220 voltase, betul, ya Pak? Betul Pak. Oke, oke Pak, pas. Ini untuk kapasitasnya berapa Pak? Ya 40 kilo sampai 80 kilo per jam. 40 kilo sampai 80 kilo per jam, pemirsa. Jadi lalu dia continue ya Pak? Continue. Jadi bisa usahanya bisa lancar ya Pak? Betul, bisa Pak. Cepat, kalau manual, betul, itu kan pasti lama. Betul. Memakan waktu, tapi kalau pakai mesin ini jadi lebih efisien ya Pak? Betul, lebih Pak. Cepat dah waktunya. Memakan waktu, okay. Pak. Nah, untuk wattnya sudah nih Pak. Betul Pak. Nah, untuk bahannya Pak, ini terbuat dari? Stainless dan baja. Dan baja, berarti body-bodinya baja. Baja. Nah, dan untuk moldingnya stainless ya Pak. Pak. Berarti aman untuk makanan. Oke, okay, dengan watt segitu dan ukuran mie-nya nih Pak. Mungkin pemirsa pengen tahu ukuran di rumah. Ukuran mie dia bisa 3 dan 9 ya Pak. 3 dan 9 mm pemirsa. Jadi yang mau usaha mie yang seukuran segitu, betul, langsung cocok sekali bisa dengan mesin MKS 900. Oke, okay, pemirsa bisa langsung order aja di nomor di bawah ini atau kunjungi web kami di www.maxindo.com karena kami akan berikan diskon 5% selama 2 hari. Oke, okay, Pak. Nah, tadi kan sudah dijelaskan nih, iya, semua. Dapatnya apa aja tadi, Pak? Kita dapatnya ini. Nah, mungkin pemirsa di rumah pengin tahu, Pak, cara pemasangannya seperti apa. Oke, kita pasang aja. Oke, okay, dipasang aja langsung ya, Pak. Oke, okay, Pak. Dibongkar. Nah, pasangnya cukup mudah. Nih, saya pegangin, Pak. Oke, okay, Pak. Dia menggunakan obeng, Pak. Obeng kembang ya, Pak. Betul.
Nah, jadi dibuka dulu. Oke, seperti itu. Cukup mudah. Nanti kalau sudah dipasang, tinggal dibersihkan juga gampang ya pembersihannya, Pak. Tinggal dicopot aja lagi. Tinggal dicopot saja. Oke. Sudah. Oke. Nah. Kita langsung pasang, Pak ya? Pasang aja, Pak. Taruh seperti ini, Pak. Iya, betul, Pak. Oke. Kita harus cari. Nah, di sini pas. Dari lubangnya aja. Nah. Oke, sudah pas. Oke, tinggal dikencengin saja. Mudah ya. Langsung yang sebelah sini, Pak. Nah, ini lubang ya. Susah buat kayaknya, Pak, ya. Iya, Pak. Belum biasa ya, Pak. Nah. Oke, langsung, Pak. Sebelah sini lagi, Pak. Iya, Pak. Biar lebih paten. Apa? Paten. Atau kuat, Pak. Nah, kan dia lubangnya ada dua, Pak. Oke, siap. Biar lebih kuat dan tidak goyang ya, Pak. Betul. Atau jomplang gitu. Oke, nah ini dibuka dulu kayaknya, Pak, nih. Ininya. Oke. Nah, oke. Jadi seperti ini ya. Tinggal dikencengin. Nah, gimana, Pak, nih, Pak, masangnya, Pak? Di sini? Iya, Pak. Oh iya, pasti ya, di sini. Dia. Oh, gini. Begitu. Oke. Gini, Pak, mungkin. Bentar. Itu kayaknya dibuka dulu, Pak. Nah, yang itu dibuka. Oh, yang ini dibuka ya, Pak? Iya, Pak. Oke, dibuka. Jadi ini pasang di sini ya, Pak? Ya. Oh, gitu. Tadi bautnya mana, Pak? Sama Bapak ya, Pak? Nanti posisinya nanti begini, Pak. Oh, di sini ada, di luar ya, Pak? Iya. Nanti di posisinya luar. Nanti begini. Nah, di situ ada baut di belakang dia. Iya. Baut ini di sini. Oh, iya. Jadi tinggal dipasang saja ya, Pak? Betul, Pak. Oke, bisa jadi tinggal dipasang sebelah sini. Nah, caranya juga gampang, tinggal dikencengin saja di sini. Nah, langsung saja ya, kencengin di sini. Cukup mudah. Nah, dan untuk yang satunya lagi nih, untuk nampannya ya, pemirsa. Terbuat dari stainless dan cukup lumayan besar. Jadi untuk tampungannya lumayan banyak ya, Pak? Betul, Pak. Jadi tinggal dimasukin saja seperti ini, pemirsa. Nah, ini dimasukin seperti ini. Nah, sudah, sangat mudah. Dan untuk rollernya yang satu ditaruh di... Nah, kita dapat dua roller. Nah, ini ya, Pak. Nah, ini pemirsa, tinggal ditaruh di sini. Nah, dan juga nanti di sini. Nah, ini untuk adonan masuk. Jadi tinggal kayak gini, langsung masuk ke sini. Dan untuk motongnya di sini, pisaunya. Nah, nanti setelah keluar kita bisa kemari ke apa? Ke atas kan. Langsung kita bisa atur di sini. Nah, kita tumpuk bahannya di sini. Jadi seperti itu ya, pemirsa ya. Cara pembersihannya juga cukup mudah. Nah, ayo pemirsa, tunggu apa lagi? Langsung ambil handphonenya, telepon nomor di bawah ini, atau kunjungi web kami di www.maksindo.com. Karena kami akan berikan diskon 5% selama 2 hari. Oke, okay, Pak. Ya, Pak. Apa, Pak? Langsung ya, Pak? Iya, Pak. Nah, apa kita dipasang aja, Pak? Pasang kayak gini aja, Pak, ya? Iya. Apa langsung kita ini aja? Praktek atau gimana, Pak? Boleh, tapi boleh ya, kita praktek aja, Pak, ya. Kita langsung praktek aja ya. Nah, ini tinggal di masing ini karena kita langsung praktek aja ya, menggunakan bahan waktu. Tadi saya sudah adonin bahannya sekitar 2 kiloan ya, pemirsa. Nah, ini kalau adonan mie itu jangan terlalu, mungkin pemirsa di rumah udah pasti udah tahu ya, Pak. Betul, Pak. Jangan terlalu kebanyakan air. Betul. Nanti dia lengket dan tidak bisa dipotong. Oke, Pak. Kita coba, Pak, sedikit, Pak. Oke, Pak. Nah, cara apa nyalakannya, Pak, gimana, Pak? Nah, nanti kan kita mipihin dulu ini, Pak, nih. Oh iya, berarti di pisaunya kita lepas dulu. Oh, pisaunya dulu. Dilepas dulu. Jadi pemirsa kalau mau memipihkan dulu, pisaunya dilepas. Dilepas dulu.
Oke. Lepasnya seperti ini, Pak. Caranya gimana, Pak? Nah, ini dia ada penguncinya, Pak. Oh, di situ ada pengunci. Ada penguncinya. Ada penguncinya, Pak. Kita kasihin dulu. Oh, di atasin. Berarti ini saya bantu ya, Pak? Betul, Pak. Nah, ini dikesinin dulu ya. Oke. Nah. Terus gimana, Pak? Kita lepas dulu ya. Ini lepas dulu. Nah. Ini dibuka juga, Pak. Apa, Pak? Langsung. Ah, itu bisa dimajuin ternyata. Bisa dimajuin. Mungkin dibantu nyala kali, Pak. Bantu nyala dia nggak bisa, Pak. Oh, nggak bisa ya, harus. Dia harus emang agak sedikit. Jadi kita dorong kayak gini. Nah. Oh gitu, karena mungkin baru mesinnya ya. Jadi agak-agak ini ya, Pak. Belum terlalu terbiasa gitu. Oke. Oke. Ya, cukup menggunakan tenaga juga ya, Pak. Ayo, Pak. Sudah belum? Nah. Ini sudah dicopot. Jadi ini bisa dikencengin ya, Pak? Boleh. Kita kencengin dulu ya. Nah, sini kita kencangkan. Ya, jadi dia bisa panjang. Ini cara masukkannya. Ya. Nah, seperti itu. Dan kita nyalakan aja, Pak ya? Iya. Coba dinyalakan mesinnya, Pak. Nah, di mana tombol? Dia ada tombolnya. Oke. Tadi adonannya sudah. Coba kita coba sedikit dulu ya, pemirsa. Ya. Mungkin bisa untuk membersihkan tahu ya. Kita karena mesin baru biasanya ada gris-grisnya, pemirsa. Jadi kita harus bersihkan dulu moldingnya. Jadi banyak ini ya gris-gris itu ya, Pak. Betul, Pak. Jadi biar bersih kita harus coba dulu. Itu ini untuk settingan apa, Pak? Untuk settingan tebal tipis. Tebal tipis. Jadi di sini ya, pemirsa, untuk settingan tebal tipisnya. Nah, ini sudah kepipih ya. Nah, karena dia mesin baru, karena dia mesin baru pasti grisnya kotor. Ikut ke bahan dulu ya. Makanya kita jadi, kita buang dulu. Kita coba dulu kita buat buang bahan. Biar nyuci. Nanti kalau sudah bersih baru kita gunakan untuk adonan yang aslinya ya, Pak. Betul, Pak. Oke. Ini buat bersihin buat aja. Bersihin aja. Oke, siap. Oke, siap. Nah, lihat pemirsa hasilnya. Pemipihannya mantap sekali ya, Pak. Iya, Pak. Jadi mempermudah dan mempercepat usaha pemirsa di rumah. Ayo, jangan lemah apa. Langsung saja ambil handphonenya, telepon nomor di bawah ini atau kunjungi web kami di www.maksindo.com. Karena kami akan berikan diskon 5% selama 2 hari. Nah. Oke, pemirsa. Nah, jangan kemana-mana ya, pemirsa. Tetap di Halo Maksindo. Halo, 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 halo Maksindo. Zaman sekarang, mau cari kerja susah. Mau buka usaha, gak punya keterampilan. Nganggur, bosen. Sekarang tidak perlu repot untuk jadi pengusaha. Di Maksindo, kita ada boom. Business Opportunity Maksindo. Di sini kita menyediakan banyak paket usaha seperti kebab, ice coffee, cappuccino, sosis bakar, dan lain-lain. Setiap pembelian paket BOOM akan kami berikan secara gratis semua kelengkapan yang mendukung paket usaha yang Anda inginkan. Untuk melihat paket usaha BOOM lainnya, silakan kunjungi www.pengusahasukses.com. Sasis, laris. Oke. Monggo. Ingin lebih mudah dalam menggiling aneka bumbu dapur untuk keperluan aneka masakan, atau ingin memulai usaha bumbu dan sambal dalam kemasan yang produksinya tidak repot dan pastinya menguntungkan? Maksindo menghadirkan mesin penggiling bumbu basah tipe GLB 220
dengan fitur dan keunggulan terbaik dibandingkan mesin bumbu sejenis. Kelembutan hasil bumbu dapat diatur sesuai kebutuhan. Kapasitas produksi hingga 15 kilo per jam secara kontinu. Menggunakan motor listrik berkualitas dengan daya kinerja 1600 RPM. Penggiling dari material batu gerinda sehingga membuat hasil penggilingan lebih halus dan natural dibandingkan blender biasa. Dilengkapi dengan saluran inlet yang memakai corong untuk memudahkan kerja. Konsumsi listrik lebih hemat, mudah untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Kemudahan produksi untuk bisnis Anda. Alat cetak baso tipe MCB 100A dari toko mesin Maxindo. Sekarang Anda bisa memproduksi aneka pentol bakso, cilok, hingga kue bola dengan lebih mudah, murah, dan ekonomis. Dengan jumlah cetakan hingga 10 buah dalam sekali proses, memproduksi menjadi lebih mudah dan efisien. Material alat dari bahan berkualitas, aman, dan higienis. Kapasitas tabung untuk adonan hingga 5 kg. Mudah menggunakan tuas manual yang dioperasikan secara mudah. Ukuran cetakan 1,5 cm. Hasil akan langsung keluar dalam sekali proses. Mudah digunakan, mudah untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mau usaha fast food atau aneka kuliner modern dengan cara yang mudah dan menguntungkan? Maxindo, andalan bagi para pengusaha kuliner Indonesia. Mesin deep fryer elektrik tipe MKS 51B Maxindo memasak aneka makanan seperti fried chicken, nugget, french fries, fish stick, dan lain-lain dengan cara deep frying atau penggorengan yang direndam. Lebih mudah dan hasil lebih istimewa. Mesin sesuai standar food grade, terbuat dari material berkualitas. Desain elegan cocok untuk penempatan skala usaha but jajanan modern. Kapasitas tangki untuk memasak sebesar 4 liter. Dilengkapi dengan temperature control. Dengan teknologi kompor listrik termutakhir, membuat makanan yang digoreng menjadi lebih cepat matang secara sempurna. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Investasikan usaha Anda secara cermat dan menguntungkan bersama Maxindo. Untuk kebutuhan sajian aneka kuliner panggangan seperti ayam panggang, daging bebek, dan aneka daging panggang lainnya, gunakan mesin gas rotisseries pemanggang ayam vertikal tipe MKS GRS 88 Maxindo. Fitur terbaik di kelasnya, berbahan bakar gas LPG, desain mesin dari bahan stainless steel dan mild steel berkualitas. Dilengkapi dengan gantungan pada tray sehingga membuat proses memasak menjadi lebih mudah. Dilengkapi dengan fitur pemutar tray sehingga membuat daging yang dipanggang akan matang secara merata. Kapasitas hingga 12 ayam utuh yang bisa dipanggang sekaligus. Menggunakan etalase kaca dari material temper glass yang tahan panas. Tingkat kematangan ayam dapat lebih mudah diamati. Proses pemanggangan akan lebih mudah, lebih cepat dibanding menggunakan oven pemanggang biasa. Mudah untuk perawatan dan pembersihannya. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mau ambil usaha kentang goreng french fries aneka rasa skala industri atau untuk produksi makanan kentang goreng pada usaha skala resto, catering, dan hotel dengan mesin Maxindo jadi lebih mudah. Mesin pengiris kentang otomatis tipe terbaru MKS KG 03. Material dari bahan berkualitas yang sangat kokoh, aman dan higienis. Model standing table yang dilengkapi dengan kaki penahan yang membuat pengoperasian mesin stabil. Mudah dioperasikan hanya dengan satu panel tombol. Hasil akan langsung keluar dalam hitungan detik. Konsumsi listrik lebih hemat. Kapasitas produksi 25 pieces per menit. Dilengkapi dengan 3 ukuran mata pisau, 7mm, 11mm, dan 14mm yang mudah dibongkar pasang. Kinerja mesin optimal dan dapat digunakan secara kontinu. Mudah untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com.
Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mau ambil usaha kentang goreng french fries aneka rasa skala industri atau untuk produksi makanan kentang goreng pada usaha skala resto, catering, dan hotel dengan mesin Maxindo jadi lebih mudah. Mesin pengiris kentang otomatis tipe terbaru MKS KG03. Material dari bahan berkualitas yang sangat kokoh, aman dan higienis. Model standing table yang dilengkapi dengan kaki penahan yang membuat pengoperasian mesin stabil. Mudah dioperasikan hanya dengan satu panel tombol. Hasil akan langsung keluar dalam hitungan detik. Konsumsi listrik lebih hemat. Kapasitas produksi 25 pieces per menit. Dilengkapi dengan 3 ukuran mata pisau, 7mm, 11mm, dan 14mm yang mudah dibongkar pasang. Kinerja mesin optimal dan dapat digunakan secara kontinu. Mudah untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bisnis minuman populer yang prospek untuk waktu yang lama. Milkshake yang disukai oleh semua kalangan. Dengan mesin milkshake maker andalan dari Maxindo. Telah dipakai oleh berbagai pengusaha sukses di bidang kafe dan resto dalam menyajikan minuman milkshake berkualitas. Tipe MKS XY01. Multifungsi untuk membuat milkshake, smoothie, malt drink, dan aneka minuman blend lainnya. Didesain secara elegan dan minimalis. Terbuat dari material berkualitas food grade, aman dan dapat dioperasikan siapa saja. Fleksibel untuk penggunaan usaha maupun untuk di rumah. Lebih mudah dalam pengontrolan dan memproses bahan-bahan. Konsumsi listrik lebih hemat. Hasil minuman langsung jadi dalam hitungan detik. Mudah untuk perawatan dan juga dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Ingin usaha aneka kuliner aneka panggangan? Atau ingin memasak aneka bakar-bakaran bersama dengan keluarga Anda? Maxindo punya jawabannya. Mesin pemanggang grill multiguna ARD GRL88 Ardin dapat memanggang aneka olahan makanan mulai dari ayam panggang, daging sapi, ikan, dan makanan lainnya. Dengan fitur 4-in-1, material mesin dari bahan yang berkualitas top quality, dilengkapi dengan 4 fitur plate untuk memasak berbagai macam aneka makanan. Piring panggangan untuk aneka daging, plate batu untuk memanggang, piring datar untuk membuat crepes, membuat pancake, dan menggoreng telur. Serta fitur kuali kecil berhandle pengaman untuk aneka masakan lainnya. Konsumsi listrik lebih hemat, desain minimalis yang compatible, dilengkapi dengan knob kompor yang mudah digunakan, sangat mudah untuk perawatan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mau prospek bisnis jajanan populer yang menguntungkan Anda? Ayo ambil peluang bisnis olahan kentang yang populer bersama dengan Maxindo, ahlinya mesin food processing Indonesia. Alat pengiris kentang manual tipe MKS KG01 Maxindo memproses dan memotong-motong kentang segar menjadi bentuk yang kecil-kecil untuk siap digoreng menjadi french fries. Lebih mudah, praktis, dan ideal untuk usaha. Dengan material berkualitas, food grade, dan tahan lama. Model standing table yang lebih elegan. Menggunakan sistem press yang membuat proses pengirisan kentang lebih sempurna dan maksimal. Terdapat 3 ukuran cetakan kentang, small, medium, dan large. Dilengkapi dengan rubber karet pada bagian kaki yang akan membuat penggunaan mesin lebih stabil. Dilengkapi dengan handle berpengaman untuk memudahkan pengoperasian secara manual. Mudah untuk dibersihkan setelah penggunaan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mau produksi dan processing bahan-bahan sayuran untuk usaha kuliner Anda lebih lancar? Gunakan selalu mesin food processing dari Maxindo, andalan bagi para pengusaha sukses Indonesia.
alat perajang serbaguna tipe MKS MSL 22 Maxindo. Dapat merajang dan memotong aneka bahan-bahan seperti buah-buahan dan sayur-sayuran sesuai kebutuhan dengan cara yang lebih mudah dan praktis. Dengan desain alat yang minimalis dan tidak makan tempat, sangat cocok untuk penempatan dapur berbagai skala usaha. Material mesin dari stainless steel, aman dan higienis, juga tahan lama. Dioperasikan dengan tuas putar berhandle nyaman yang mudah digunakan. Kapasitas produksi 20-30 kg per jam, dengan dua fitur untuk perajangan berupa bentuk stick dan chip, yang ketebalannya bisa diatur hingga 5 mm, mudah untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mau bisnis minuman yang lain dari biasanya? Segar dan menyehatkan. Ambil peluang bisnis minuman sari tebu alami yang tanpa bahan pengawet. Bersama Maxindo, selalu menghadirkan peluang usaha terbaru untuk Anda. Mesin pemeras tebu tipe MKS TB300 Maxindo memproses tebu segar dan alami menjadikan minuman manis yang menyehatkan dan siap dikonsumsi secara praktis dan efisien. Dengan desain teknologi terkini yang memudahkan kinerja, terbuat dari material berkualitas, tebu diperas hanya dengan sekali proses. Mesin dilengkapi dengan fitur forward dan reverse untuk putaran gilingan yang lebih maksimal. Kapasitas hingga 300 kilo per jam secara kontinu, dilengkapi dengan saluran inlet dan outlet yang memudahkan kerja mesin. Higienis dan sangat cocok untuk berbagai skala usaha. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Sukses berbisnis bersama Maxindo, top brand quality. Ayo, ambil peluang bisnis jajanan populer popcorn atau berondong jagung rasa karamel yang manis dan disukai semua kalangan dengan mesin popcorn terbaik dari Maxindo, tipe MKS CRM 300 Maxindo. Anda bisa memproduksi popcorn karamel manis berkualitas terbaik sesuai dengan pilihan dan selera pasar bisnis Anda. Dengan fitur dan keunggulan mesin, bodi mesin stainless steel berkualitas tinggi, sangat kuat, awet, dan higienis. Dilengkapi dengan fitur pendukung produksi skala industri. Panci masak dilengkapi dengan mixer pengaduk untuk rasa yang merata. Konsumsi listrik untuk mixer pengaduk lebih hemat. Kapasitas produksi 300 gram per proses untuk jenis popcorn bulat dan 500 gram per proses untuk tipe popcorn standar. Tungku dengan efisiensi bakaran yang efisien sehingga konsumsi gas untuk memasak lebih hemat, mudah perawatan, mudah untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Halo, 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 halo Maxindo. Kembali lagi bersama kami dalam acara Halo Maxindo. Oke, pemirsa, tadi kita sudah menyebutkan ya, ini mesin cetak mie dengan tipe MKS 900. MKS 900 dengan watt 2200 dengan kapasitas 40 sampai 80 kg per jam. Per jam. Dan untuk ukurannya juga ya 3 dan 9 mm. Mungkin 9 itu untuk ini apa? Apa? Kayak kue tiao. Kue tiao. Nah, mungkin mie besar juga bisa pakai itu. Biasanya kan yang digunakan mie kecil untuk mie ayam ya. Betul, kebanyakan. Atau mie goreng gitu. Betul. Bakmi lah. Nah, jadi ini sudah kita apa? Pipihin, Pak. Sudah kita pipihin. Ah, mungkin bisa kita cetak aja. Ingin tahu lagi, kita pipihin sebentar lagi, Pak. Sekali lagi, Pak.
Nah, itu cara pemipihannya seperti apa? Nah, ini untuk settingannya ya. Iya. Ini untuk settingannya. Ini kan apa? Ukuran udah segini Pak nih. Ya. Nanti konsumen juga bisa lebih tipis lagi, tinggal diputer. Tinggal di apa? Diatur. Di setting. Di setting ya. Betul. Tinggal kemauan konsumen mau semana gitu ya Pak. Betul. Kalau untuk pemipihnya ini dari 1 sampai 24 ya Pak, 24 mm. Betul. Jadi bisa tebel, bisa tipis, jadi tergantung kebutuhan pemirsa di rumah. Oke Pak, cara pemipihnya Pak. Hidupin dulu Pak mesinnya Pak. Oke, masuk Pak. Oke. Ini tinggal dimasukin saja Pak. Masukin aja kayak gitu. Masukin seperti ini. Nah. Ini segini ukuran kita yang kita mau. Kalau mau tipis lagi tinggal diputar ke kanan aja. Nah, diputar lagi tinggal buat jadi tinggal tipis lagi ya Pak. Betul Pak. Ini udah segini sih cukup sih ya. Betul. Cukup, menurut saya cukup. Nanti tinggal kita cetak pakai potongan. Potongan. Oke, langsung saja ya Pak. Kita pasang pemotongnya Pak. Oke. Ini kita taruh sini dulu ya. Oke. Oke, pasang pemotongnya, dimatikan dulu mesinnya. Oke, ayo pemirsa, langsung saja yang ingin memiliki mesin ini langsung hubungi nomor di bawah ini atau kunjungi website kami di www.maxindo.com karena kami akan berikan diskon 5% selama 2 hari. Udah Pak? Lalu Pak. Aduh, cepat sekali Pak ini. Nah, kalau belum masuk kita dorong pakai tangan kita aja. Kita dorong Pak. Dan juga dinyalakan ya mesinnya. Iya, Pak. Betul, seperti ini. Nah, kalau udah kayak gini masuk, baru kita kunci. Oke Pak, siap. Saya bantu Pak. Dikendorin. Nah, jadi seperti ini ya pemirsa, mudah sekali ya. Cara untuk membersihkannya juga sama. Betul. Tinggal dibuka moldingnya dan langsung dibersihkan. Nah, sudah selesai nih. Nah, berarti saatnya kita mencetak. Oh, mencetak ya Pak? Mencetak Pak. Mencetak. Nah, ini tinggal dicetak. Ini hasilnya pemirsa. Ditaruh sedikit lagi Pak. Sekali lagi Pak. Langsung. Oke. Okay. Ini kita langsung ya Pak. Iya Pak. Langsung. Kita gunting ya Pak. Ini untuk hasil dari pemipihnya. Betul. Nah, kita gunting bagi dua aja biar lebih kecil, jangan terlalu panjang. Nah, ini untuk hasil pemipihnya dan ini untuk pencetak mie-nya. Mie-nya sangat cantik, bagus sekali. Jadi untuk ketebalannya tinggal pemirsa rumah yang atur sendiri ya. Untuk seberapa tebalnya dari mie produksi sendiri. Oke. Oke, kalau jika pemirsa ingin mendapatkan mesin ini langsung saja telepon nomor di bawah ini. Bawah ini. Atau kunjungi web kami di www.maxindo.com karena kami akan berikan diskon 5% selama 2 hari. Oke Pak, misalkan saya membeli mesin ini Pak, ada kendala gitu Pak. Iya, saya Pak. Kemana Pak nih? Ke Maxindo Pak. Ke Maxindo pastinya. Kita kendala kita ke Maxindo ya Pak. Kita dapat garansi. Garansi? Satu tahun servis pemirsa di luar spare part. Betul, jadi Pak. Kalau ada apa-apa kita langsung ke Maxindo. Ke Maxindo aja, jadi Pak. Kalau berkendala langsung ke Maxindo saja. Maxindo. Nah, di Maxindo itu ada 4 komoditi. Ya, nah, yaitu itu, pertama Pak? Maxindo, Maxipack, Agrowindo dan Ardin. Dan juga kita ada paket boom ya Pak. Paket boom. Nah, apa paket itu Pak? Paket usaha siap jadi. Oh, siap jadi. Jadi pemirsa di rumah misalkan mempunyai uang tapi bingung untuk memiliki apa? Mau usaha apa gitu. Betul. Bingung, langsung ke Maxindo karena kita menyiapkan paket boom. Kita sudah dapat mesinnya. Dapat mesin. Nah, dapat apa? Boots-nya, bannernya, expander-nya juga dapat, bisa di request. Jadi bisa custom, expander-nya bisa custom mau namanya siapa? Mungkin Bapak Jamal mau bikin ayam crispy. Betul. Ayam crispy Pak Jamal nanti langsung ke Maxindo. Jadi bisa di request Pak ya. Bisa di request. Dan juga di Maxindo ada yang namanya training usaha akademi. Training usaha akademi. Langsung diajarkan oleh chef-nya. Ya. Jadi pemirsa di rumah tidak usah bingung dan bersertifikat ya. Betul, mungkin Pak. Pemirsa di rumah tidak punya skill atau tidak punya
apa bakat ya untuk usaha apa, langsung ke Maxindo karena di Maxindo ada training usaha akademi. Jadi langsung diajarkan langsung oleh terjun langsung oleh chefnya, diajarkan cara membuat bahannya apa aja, terus mungkin bakso ya Pak, cara membuat bakso kayak gimana, yang enak tuh kayak gimana, dan cara membuat aneka olahan mie juga ada di training akademi Maxindo. Oke pemirsa, nah dari ini hasil dari mesin NKS 900. Ya. Nah, ini, hasil ini hasilnya untuk pemipihnya dan ini untuk cetakan mie-nya. Sangat bagus dan hasilnya sangat bagus ya. Oke. Ya, kami akan pamit dulu diri ya. Kita akan pamit dulu diri. Semoga pemirsa di rumah terinspirasi dengan apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Saya Rijal dan rekan saya Jamal serta kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses.